Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update ya, paket 3 paket hemat alat servis handphone untuk pemula ya. Ini update terbaru ya, bulan Oktober 2002 ya, supaya teman-teman tahu dalam pembelian paket 3 itu dapatnya apa saja. Jadi di sini terdiri dari 30 item. Akan saya jelaskan satu persatu ya apa saja. Oke, dari 30 item itu yang pertama tentu saja blower ya, blower digital. Untuk blower itu ada dua ya, yang kita siapkan itu nanti tergantung stok, bisa Yuhua ataupun Yukilon ya. Untuk blowernya itu sama ya, satu jenis lah, atau satu kualitas lah ya, kualitasnya sama ya. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua untuk alat yang kedua adalah power supply atau power supply, ini 2 ampere digital. Itu juga stoknya ada dua ya, Yihua sama Sunshine. Jadi itu juga nanti tergantung ya teman-teman dapatnya. Jadi tidak harus Yihua, tidak harus Sunshine juga. Itu juga sama ya, kualitasnya setara gitu ya. Untuk yang ketiga multitester digital. Ini dari Zotac ya. Multitester digital. Ini multitesternya. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat solder tangan Nevto. Nih, solder tangan Nevto. Yang kelima tatakan solder. Ini ya, nanti tinggal dirakit sendiri, masih dalam kotak. Yang keenam obeng set. Oke ya, ini obeng setnya. Obeng set juga bisa berganti ya, jadi tidak harus seperti yang ini yang digambar, tapi setara ya, kita memberikan yang terbaik. Yang ketujuh ragum atau penjepit PCB. Ini ya, ragum atau penjepit PCB. Untuk 7 dan ke-8 itu pinset lurus dan pinset bengkok. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini. Yang ke-10 pembuka casing segitiga. Yang ke-11 tang potong. Ini tang potong. Yang ke-12 karet anti panas ya untuk alas meja. Yang ke-13 di sini cetakan IC ya, atau plat BGA ya, cetakan IC dari Well Solo. Yang ke-14 alat pembuka handphone ya, atau touchscreen untuk membongkar ya. Yang ke-15 ini sama, plat tipis juga untuk membuka LCD dan sebagainya. Yang ke-16 ini timah gulung. Yang ke-17 kawat jumper. Ini kawat jumper. Selanjutnya solder wick. Ini ya, solder wick untuk membantu membersihkan sisa timah pada PCB ya, solder wick. Terus di sini ada lem LCD. Nah, ini dapatnya untuk paket 3 ya, T7000 dan T8000. Jadi ini bedanya di warnanya ya. Ini warna hitam, ini warnanya putih. Ini sama dari mekanik ya. Yang ke-21 itu flux. Ini flux. Ke-22 timah cair anti kering ya, ini timah cairnya. Ini SIM card adapter 23, ini untuk membantu ya membuka SIM card, melepaskan holdernya. Kuas untuk membantu membersihkan PCB atau debu-debu. Untuk yang 25 ini pisau IC. Oke, itu yang paket yang didapatkan untuk paket hemat 3 ya. Nah, tapi ditambah lagi ada bonusnya di sini. Ini ada bonus, ini akan saya lihat satu persatu ya. Di sini ada OTG USB card reader ya. Ini yang pertama ya, jadi ada 5 ya. Untuk bonusnya itu busa pembersih mata solder. Sini busa pembersih mata soldernya. Ini
karet untuk membantu menarik LCD ya. Ini dua pieces ya, penjepit LCD ya, pada saat teman-teman membantu untuk memasang LCD yang baru ya, untuk merekatkan lemnya ya agar rapat begitu ya. Tapi harus hati-hati ya penggunaan ini, jangan sampai nanti terlalu menekan sehingga LCD atau touchscreennya menjadi retak ya. Jadi harus hati-hati. Yang ke-30, rosin. Rosin, yang belum tahu bisa cek ya penggunaan rosin itu di channel Palembang Teknologi ya. Di situ sudah ada, sudah saya buat video tutorial ya cara penggunaan rosin. Oke, itu ya 30 item untuk paket hemat 3. Nah, jadi teman-teman yang teknisi pemula yang mungkin baru belajar, baru mau buka servis, saya pikir ini sudah sangat cukup ya. Paket-paket ini ya untuk teman-teman mulai buka servis handphone ya. Semoga berkah, semoga ramai lancar, banyak down-nya ya servisnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ya untuk paket hemat 3 update yang terbaru. Jadi jangan kalau beda dengan di foto dan sebagainya, ini ya patokannya, lihat di videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.